Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Islamlah kalian ketika sholat, tetapi menegakkanlah kalian keadilan ketika anda menjadi jaksa. Itulah yang disebut Islam secara kafah. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapati undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar Ibu tidak dengar dakwah. Di rumah dia bisik, kau tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek, tidak usah kau datang, lebih baik kau tinggal di rumahmu. Alhamdulillah kita berhasil meninggalkan setan di rumah, tinggal di tempat ini. Apakah setelah di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda aku lagi setan supaya tidak dengar ceramah. Jam aku dengar ceramah, jam pegang dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Orang yang pegang HP ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana aku mau dengar ceramah kalau sibuk aku begini? Sudah dikasih tahu, masih juga ada pegang HP-nya. La haula wala quwwata illa billah. Bukan mau kena godaan setan, kau sudah setan. Simpan dulu HP Bu ya, simpan dulu ya. Bisa? Bisa? Kenapa Ustadz kita mau rekam? Kalau Ibu yang rekam, gambarnya tidak jelas. Suaranya juga tidak jernih. Dan saya takut ada lagi keseleo mulut saya akhirnya viral. Jadi simpan dulu ya. Kita mau dengar ceramah Ustadz. Jangan kita rekam. Ada kamera saya bawa. Itu kemana itu kameraku? Nah ini sini. Ini kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kamera Ustadz. Gampang. Nonton YouTube. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Kalau ada iklan, jangan ku skip. Kalau ibu nonton, lalu nonton iklannya, 1-2 iklan, ibu ikut membantu orang-orang yang kami sekolahkan dan membangun rumah ibadah. Karena semua keuntungan yang kita dapat di YouTube, alhamdulillah sudah 3 masjid yang jadi dan beberapa puluh anak kita kuliahkan dan kita sekolahkan. Dari mana Ustadz dapat? Bukan korupsi. Tapi dari mana? Itulah yang Bapak Ibu nonton YouTube saya. Maka jangan lupa like and share. Ya, ya ketawa, saya serius ini. Kalau artis kau follow, apa kau dapat? Nah ini, dengarkan ini Ibu-Ibu. Kalau artis kau follow, apa kau dapat? Hedon, hai guys. Kita lagi di Jepang guys. Mengikuti pengantin ini yang mewah sekali guys. Ternyata perampok. Apa kau dapat itu? Tapi kalau kau follow Ustadz, dapat kau ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan lagi ilmunya pahala. Banyak pahala kau dapat. Tapi kalau artis, apa kau dapat? Makan ki, nasir lagi. Kita lagi ini satu piring sekian guys. Apa kau dapat? Maka follow ulama'mu supaya kau dapat pahala dalam bermedsos.